Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bani hadir lagi. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat ya. Tetap semangat dan tetap kuat. Di video kali ini saya akan kasih informasi bagaimana cara saya membuat box kotak anakan dari barang bekas ya. Tapi sebelum kita membuatnya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu biar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dari Fitri Bani. Oke teman-teman, kita akan bikin langsung ya. Ini adalah papan yang akan kita gunakan untuk bikin kotak kelahiran dengan kawan. Barang bekas kita pakai kawat, papan cor, jadilah tempat untuk lahiran kelinci nanti ya. Nah, mungkin teman-teman suka dengan kotak yang seperti apa ya.
sekarang saya lebih menyukai kota kelahiran anakan kelinci seperti ini ya. Jika dibandingkan dengan kota kelahiran yang saya buat sebelumnya. Ya. Seperti ini. Di antara keduanya, teman-teman silakan pilih. Tapi bagi saya, kota kelahiran yang paling enak untuk digunakan adalah seperti ini. Ya. Nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Fitbit Bunny. Jika ada tambahan ataupun sanggahan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.